Berikut ini merupakan klasemen perolehan medali di SEA Games Kamboja 2023, update terbaru hari ini Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut cabang olahraga yang berpeluang mendapatkan medali emas untuk kontingen Indonesia pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Berikut hasil lengkap perolehan medali Timnas Indonesia di SEA Games 2023 hari ini, Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Pada update hari ini, Timnas Indonesia berhasil mendapatkan total 2 medali. Di antaranya adalah ada dari cabang olahraga Dayung Perahu Naga dengan torehan 1 medali emas, dan ada dari cabang olahraga tenis dengan torehan 1 medali emas. Dan dapat dipastikan pada hari ini, Timnas Indonesia sudah mendapatkan total 2 medali emas. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut kami informasikan klasemen perolehan medali di SEA Games 2023 hari ini, Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Di peringkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 75 medali emas, 68 medali perak, 83 medali perunggu dengan total 226 medali. Di peringkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 60 medali emas, 47 medali perak, 69 medali perunggu dengan total 176 medali. Di peringkat ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 58 medali emas, 48 medali perak, 66 medali perunggu dengan total 172 medali. Di peringkat keempat ada Timnas Indonesia dengan torehan 53 medali emas, 42 medali perak, 61 medali perunggu dengan total 156 medali. Di peringkat kelima ada Timnas Singapura dengan torehan 38 medali emas, 32 medali perak, 38 medali perunggu dengan total 108 medali. Di peringkat keenam ada Timnas Filipina dengan torehan 31 medali emas, 57 medali perak, 74 medali perunggu dengan total 162 medali. Di peringkat ketujuh ada Timnas Malaysia dengan torehan 28 medali emas, 35 medali perak, 62 medali perunggu dengan total 125 medali. Di peringkat ke-8 ada Timnas Myanmar dengan torehan 16 medali emas, 14 medali perak, 43 medali perunggu dengan total 73 medali. Di peringkat ke-9 ada Timnas Laos dengan torehan 6 medali emas, 14 medali perak, 46 medali perunggu dengan total 66 medali. Di peringkat ke-10 ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 2 medali emas, 1 medali perak, 5 medali perunggu dengan total 8 medali. Dan yang terakhir ada Timnas Timor Leste dengan torehan 2 medali perunggu dengan total 2 medali. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.